kenapa sih lo gue liatin pusing terus nih? Nanti lo mau jual mobil. Perasaan lo jual mobil mulu udah buat apaan? Ya kan bentar lagi mau puasa ya kan. Ya buat mudik, jadi mobil harus kelihatan baru ya. Kenapa kan harus mobil? Kenapa gak lo coba beli motor aja gitu? Masa mudik pakai motor, panas nih naik mobil gitu kayaknya. Gue mau tanya lagi nih. Lo tau gak sih fungsi mobil itu buat apaan? Buat, ya kan deket lagi mau puasa, buat mudik, di kampung buat jalan sama orang tua, buat ngecekin mantan. Tapi gue kebetulan nih punya temen yang bisa kasih lo pencerahan tentang jual di mobil. Tertarik gak lo kira-kira? Oh ya sangat, boleh. Kenapa kacang deh? Ayo udah, kita lihat. Ayo. Ada cara lain apabila Anda ingin memiliki sebuah kemewahan dalam hidup. Salah satunya adalah memiliki kendaraan. Kendaraan merupakan salah satu sarana buat kita mencari ya pendapatan setiap bulan lah. Nah, di sini ada banyak hal yang perlu Anda lakukan di saat Anda memiliki kendaraan. Pertanyaannya, baru atau lama? Banyak hal yang mesti Anda pertimbangkan juga, servis, jenis kendaraan, dan yang lain-lain. Tapi yang penting, apapun yang Anda pilih, ingat dua hal. Yang pertama, kendaraan ini kendaraan produktif atau kendaraan konsumtif? Produktif itu artinya kendaraan yang Anda gunakan setiap hari untuk mencari pendapatan baru. Itu namanya kendaraan produktif. Kedua, kendaraan konsumtif. Artinya Anda punya kendaraan ini untuk tambahan di rumah tangga Anda. Dipakai untuk anak, dipakai untuk istri, dan yang lainnya. Biasakan Anda punya kendaraan produktif terlebih dahulu. Untuk kendaraan ini, maka Anda boleh melakukan dengan dua cara juga. Satu, berhutang. Kedua, tunai. Pilihannya, yang pasti sudah harus tunai terlebih dahulu jika Anda punya. Dan hutang, ya boleh-boleh. Tapi tidak boleh Anda melupakan bahwa apabila Anda ingin berhutang untuk kendaraan, pastikan kendaraan itu adalah kendaraan produktif dan tidak lebih dari 20% pendapatan total per bulan Anda. Jika lewat, wah saya nggak kebayang, Anda akan terlilit hutang dan luar biasa Anda akan semakin sulit. Ini makanya kenapa disarankan orang baru punya pendapatan, pilihlah kendaraan yang masih umurnya cukup lama, masih baru kalau bisa. Saya Henry Januar untuk Finance Vice IDX Channel. Itu ya, keren banget. Ternyata gue baru tahu kalau fungsi mobil itu ternyata seluas itu ya. Iya, luas banget kan. Dan semoga dengan itu lo tercerahkan ya. Oh iya, sangat. Keren banget. Makasih.